Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya guys di channel saya di Gombang. Ini adalah teknik pemangkasan bunga mawar agar tetap rajin berbunga. Jadi untuk pemangkasan itu kita lakukan sekitar dua ruas dari bunga ini. Jadi ini ruas yang pertama dan ini adalah ruas yang kedua. Jadi yang pada saat kita pemangkasan atau pengambilan bunga itu teknik seperti ini ya kawan yang saya lakukan. Kita lakukan seperti ini dengan tujuan agar sari-sari makanan itu terputus. Kalau kita memangkasnya itu di pas bawah bunga ini, maka setelah bunga ini layu ataupun rontok, maka sari-sari makanan itu akan tetap terserap di batang ini. Oleh karena itu, bagaimana cara memutus sari-sari makan supaya tidak bisa terserap lagi? Jadi, kita potong sekitar dua ruas. Agar selain untuk memutus rantai makanan, maka dengan cara ini pohon atau bunga mawar ini tetap akan mengeluarkan tunas baru dan otomatis akan berbunga lebih banyak lagi. Ini adalah contoh bunga mawar yang tidak kita pangkas, kawan. Jadi pada batang di bawah bunganya ini ada pembusukan. Seperti ini. Teknik seperti ini ya kawan yang saya lakukan agar bunga saya tetap rajin berbunga. Oke, itu adalah tips dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.